sampaikan. Pertama Pak, kita lihat bahwa Ketua MPJ Kabupaten Muara Enim tadi itu adalah salah satu sumber inspirasi saya. Kenapa? Dulu saya atlet bulu tangkis Pak. Prestasi saya tertinggi World Champion Juara Dunia di Madrid 2011. Dan 70 negara pernah saya kunjungi dan hampir 90 prestasi pernah saya raih. Dulu Pak, ketika saya di pelatnas, saya sering sekali satu kamar dengan penyandang tunanetra. Kenapa? Banyak sumber inspirasi yang bisa kita dapat. Kita lihat tadi Pak Iwan pidato tanpa teh. Pak Iwan itu Pak, kalau satu kali saja dia kita menyampaikan nomor handphone, langsung dia hafal. Itulah kehebatan tunanetra. Kadang mohon izin Pak Bupati, bapak-bapak yang hadir di sini, itu terbawa-bawa sama saya. Jadi saya juga kalau menyampaikan kata sambutan tidak bisa pakai teks Pak. Dan saya kadang-kadang Pak, saking semangatnya kadang lupa bahwa di depan itu ada Pak Bupati, ada Pak Kejaksaan, ada polisi. Jadi selalu lantang Pak. Untuk itu LT Bupati Muara Enim Bapak Haji Juarsa Sarjana Hukum. Kemudian yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim yang sempat hadir. Yang saya hormati juga ke Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Adinda Rian Yowari. Oke, Pak. Oke, Pak. Kekurangan dan juga kelebihannya. Saya berharap dengan sudah pelantikan ini ke depan para pengurus NPCI ini akan lebih bisa meningkatkan dan mengayomi serta merangkul semua atlet-atlet yang ada di Kabupaten Muara Enim dan dapat memberikan nilai positif dan menyumbangkan penghargaan-penghargaan yang lebih banyak ke depannya ya. Tadi sudah kita berikan juga penghargaan dan pemberian kita beri reward bagi mereka yang berprestasi. Dengan pemberian reward ini saya berharap ke depan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat bekerja. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum NPC Sumsel tadi, kalau KONI bisa, kenapa mereka tidak bisa? Mereka KONI-nya difabel ya. Ya, mereka ini KONI-nya, tapi KONI-nya difabel dan semua tangkai olahraga juga ada pada mereka dan ada atlet-atlet mereka di semua tingkat tangkai olahraga ya. Kenapa tidak? Kita dukung penuh ya. Ke depan kita dukung supaya mereka bisa maju, bisa berprestasi, membawa nama harum Kabupaten Muara Enim. Ya, okay. Ya. Ke Indonesia Kabupaten Muara Enim periode 2020-2025. Harapan kita semua tadi sudah disampaikan oleh pengurus NPC, baik NPC Kabupaten maupun NPC Provinsi, tadi Pak Bupati juga mengharapkan agar dengan telah dilantiknya, dikukuhkannya kepengurusan NPC yang baru ini, periode 2020-2025 ini, prestasi-prestasi atlet, cabang-cabang olahraga yang ada di NPC, atlet-atlet disabilitas kita ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2019 kemarin, tolak ukurnya di Papua Prof 2 Prabu Muli, Kabupaten Muara Enim berada pada posisi 4 besar, ranking 4. Dan dengan kepengurusan yang baru ini, dengan manajemen kepengurusan NPC yang baru ini, insya Allah mudah-mudahan dengan semangat dari NPC yang baru, tempat kedudukan Kabupaten Muara Enim, NPC ini berada pada posisi 3 besar. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pengurus NPC, visi dan cita-citanya, niatnya menjadi juara umum pada pelaksanaan Paprov ketiga di Kabupaten Oku 2021 yang akan datang. Ini harapan kita semua. Apresiasinya untuk? Apresiasi untuk tahun-tahun 2019 kemarin. Tahun kemarin ini kita tadi sudah sampaikan ada pemberian bonus terhadap para atlet-atlet maupun juga pelatih yang berprestasi. Jadi angkanya berbeda-beda untuk yang mendapatkan emas, kemudian ada yang untuk perak maupun perunggu. Dengan
dengan porsi yang berbeda-beda. Yang mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang dengan kemampuan keuangan daerah ini, kemampuan keuangan daerah untuk bonus atlet NPC ini insya Allah mudah-mudahan kita perbaiki, kita tingkatkan lagi dari yang semula seperti ini.